Bagaimana dengan tahlil, Pak Ustaz? Tahlil. Baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh. Tahlilan tak boleh. Yasin boleh. Yasinan tak boleh. Jumat boleh. Jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak Polisi. Dengan Pak Tentara. Dengan Pak Angkatan Laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam, assalamualaikum ya alal kubur. Sempat dia menjawab, waalaikumsalam. Maka doa untuk jenazah itu sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wakrim nuzulahu wasyfi madkhalahu waghsilhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua kamtip mas. Keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, 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 buka 37 masalah populer gratis download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak-cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 aja. Pak Ustaz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab, lalu saya usir. Pergi sana! Sana! Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka. Tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian, dia datang. Buya Hamka, iya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Alam kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu. Nanti setelah itu kau pakai jilbab. Habis itu kau potong kuku yang panjang. Kuku sebelah kiri panjang. Gimana cebok? Nanti masak bakwan. Insya Allah semuanya akan baik. Berproses. Mungkin jilbabnya. Jilbab pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya. Jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher tu, dia setelah lama barulah jilbab panjang berproses. Nanti kalau nampak ingat itu Pak Ustaz, ah, itu level 2 tu. Kalau yang itu, ah, itu level 3 tu. Nah, sama-sama tahu semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas. Nah, itu pasrah tapi tak rela tu. Level 2. Apakah saya berdosa? Saya menikah. Menikah kok berdosa? Tanpa restu dari orang tua. Apakah saya berdosa kalau saya menikah menggunakan wali hakim karena orang tua saya tak setuju? Pergi ke pengadilan. Di sana ada kertas formulir untuk orang yang orang tuanya tak setuju, nanti disidangkan. Kalau orang tuanya matre karena duniawi, beralih perwalian dari wali ab'ad akrab ke wali ab'ad. Jangan langsung wali-wali hakim aja, ada prosesnya itu. Ada orang tua itu tak setuju, aku tak setuju kalau menantu sama dia. Kenapa ya? Masa dia datang pakai kap 70 sampai 100? Kalau itu ya, ah, itu memang itulah yang mantap tuh kata dia. Oleh sebab itu kalau dia karena sebab duniawi, itu boleh dialihkan ke yang lain, disahkan oleh hakim pengadilan agama. Pak Ustaz, nama saya XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dalam hadis dikatakan kuntum khaira ummah, bukan hadis itu bang, itu ayat Quran. Untung tak saya sebut nama tadi kan. Kenapa sekarang umat Islam selalu dibuli, dikatakan teroris, dikatakan bodoh, dikatakan miskin atas penjelasannya? Saya ucapkan banyak, karena kita tidak berbuat, tidak action. Ustaz Somad cuma ceramah aja, actionnya kapan? Ada pekerjaan, profesi, perbuatan yang memang dia apa? Anggota DPR.
parlemen, parle itu artinya ngomong. Mereka memang ngomong, tapi ada yang tak ngomong. Tukang, tukang tak boleh ngomong. Kalau dia ngomong, tak jadi satu batu. Asik itu aja. Ini harus ngomong. Parlemen itu harus ngomong. Kalau dia tak ngomong, tidur aja, makan gaji buta, haram dia di sana. Oleh sebab itu, maka ini penting. Maka kita akan bangkit insyaAllah kalau kita bersinergi. Kembali lagi, soliditas, sinergitas. Setelah kita aman, barulah masuk investor-investor asing. Barulah kita selamat. Gimana mereka mau menarik karyawan, pegawai kalau semuanya mabuk, tripping? Oh. Minum tadi malam, mabuk pagi nih. Orang sebelum masuk ke dalam, berkipas begini. Setelah masuk, kipas diam, pelar gue. Aku tak kacau. La ilaha illallah ma lana rabbun siwa.